Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dari Sabang sampai Merauke, baik yang di negara luar, semoga semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjadi orang baik walaupun menjadi korban. Insya Allah, kalau Anda memang orang baik, saya jamin Anda akan mudah menyelesaikan masalah PCS Anda, walaupun butuh perjuangan dan liku-liku untuk upaya menyelesaikannya. Tapi bagi korban yang bukan orang baik, saya sendiri tidak tahu apakah bisa selesai atau tidak permasalahan PCS mereka. Ya, semoga kita semua diberikan kemudahan dengan cara kita sendiri bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan PCS kita. Jumpa lagi dengan saya, Johan Chandra Dinata, di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya, di klik subscribe, di like, share videonya kepada orang-orang terdekat Anda. Sahabat YouTube channel Johan Chandra Dinata, jadi begini, setelah saya mengikuti perkembangan PCS ya, dengan banyaknya korban-korban yang chat ke saya ataupun konsul secara pribadi ya, ternyata saya bisa menyimpulkan bahwa tidak semua korban-korban PCS itu adalah awalnya orang baik-baik, nggak semua ya. Ternyata banyak juga yang korban ini ternyata memang bukan orang baik-baik, gitu. Bukan orang baik-baik, makanya dia kena batunya gitu loh. Ya ada juga, ya masih banyak juga sih korban yang memang dia awalnya orang baik-baik, tapi karena selip akhirnya kena jadi korban. Tapi kalau korban yang bukan orang baik-baik, saya rasa memang cari-cari gitu ya, emang cari-cari masalah sebenarnya gitu ya, cari-cari masalah, pengen cari yang gratisan ya, pengen enak tapi yang gratisan ya. Begitu ada masalah, pengen enak selesai gampang, duduk manis masalah selesai, nggak mau korban, nggak mau upaya, tidak ada usaha ya, maunya selesai. Nah ini termasuk kategori bukan korban yang bukan orang baik itu ya. Oke, jadi itu termasuk orang yang bukan orang yang baik itu ya. Ada juga korban ini yang punya sifat penipu ya, besar omong ya kan, pura-pura apa namanya, cemas, stres pak, aduh, tapi sebenarnya bukan orang baik menurut saya gitu loh ya, pura-pura itu aja. Banyak, ada banyak penipunya juga di korban ini ya. Jadi mungkin dia punya tipe penipu, akhirnya kena tipu juga, kena batunya gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari memang kan bukan orang baik kalau menurut saya gitu ya. Orang yang selalu mau enaknya sendiri gitu loh, semuanya mau enak, nggak ada pengorbanan gitu ya, dan mungkin selama kehidupannya gitu, akhirnya dia kena tipu, ya kena peras, dia kena batunya gitu. Dan ini saya sampaikan salam persaudaraan, persahabatan bagi para korban-korban PCS yang baik. Nah, yang baik, saya sudah membuat data ya, membuat persentase tentang korban-korban PCS yang memang orang baik dan memang bukan orang baik-baik. Itu alhamdulillah masih banyak
yang bukan orang baik-baiknya. Ya ini fakta. Yang penipu ada, yang ngerjain ada, ya, yang tukang ngomong gede ada, ya, yang intinya mau enak, masalah selesai, ya, tapi nggak mau berkorban, duduk manis, megang HP, saya disuruh mikir, saya disuruh mengeluarkan waktu untuk dia, ya, terus minta solusi, ya, tuh. Tapi nggak mau korban, nggak mau upaya, pasrah, tapi maunya enak. PCS-nya maunya gratis, begitu kena masalah, pengen cari solusi juga gratis. Itu, nah itu salah satu tipe korban yang bukan orang baik-baik. Tapi ada juga beberapa korban yang baik, gitu ya. Artinya, korban ini ketika dia menghadapi masalah ini, ya dia benar-benar sungguh-sungguh serius dan mau upaya, mau berkorban bagaimana supaya masalah ini selesai. Nggak ada kata nanti-nanti. Nah, itu saya terima kasih atas niat para korban yang saya anggap korban yang baik-baik orangnya. Dan saya doakan semoga korban-korban yang memang dasarnya orang baik itu cepat selesai permasalahannya. Saya siap bantu menyiapkan waktu, pemikiran saya, ya, analisa saya, waktu dan sebagainya akan saya siapkan untuk para korban yang memang orang-orang baik. Tapi kalau untuk korban yang bukan orang baik, ini mohon maaf, ya, mohon maaf, saya nggak bisa layani. Waktu yang saya siapkan ini hanya untuk orang-orang yang baik. Kalau Anda yang bukan orang-orang baik, waktunya saya tidak kasih. Ya, nonton video saya aja cukup kok, sama aja. Sebenarnya nggak perlu konsul-konsul deh, tonton aja video saya. Semua ditonton, ya. Nanti ketemu sendiri solusinya. Gitu. Ya. Nah, itu saja. Ya. Semoga korban-korban yang sudah chat dengan saya ataupun yang belum chat dengan saya dan memang Anda adalah orang-orang baik, asalnya Anda orang baik, insya Allah masalah Anda tentang PCS ini akan selesai, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Anda dasarnya orang baik. Gitu. Tapi kalau yang korban bukan orang baik-baik, saya nggak berani mengatakan itu. Itu silakan Anda, urusan Anda sendirilah itu, ya. Kalau memang selesai ya alhamdulillah, kalau tidak selesai ya introspeksi diri, kenapa kok sulit amat gitu ya nggak selesai ya, karena Anda sendiri tidak mau menjadi orang baik gitu. Demikian singkat saja dari saya di bulan Ramadan ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ya, salam cerdas buat korban-korban PCS yang orang-orang baik. Nah, itu adalah saudara saya, itu adalah sahabat saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.